Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Sopandi Sukses. Di video kali ini kita akan bahas kembali seputar gimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan dolar dari konten di TikTok. Tetapi sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya ya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan fokus untuk membahas salah satu pekerjaan yang dengan pekerjaan ini nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dolar dari bikin konten di TikTok. Nah, apa itu pekerjaannya? Pekerjaannya adalah menjadi seorang petani cabai. Nah, ternyata dengan menjadi seorang petani cabai, teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan dolar. Nah, seperti apa langkahnya? Kurang lebih ada 3 langkah yang perlu teman-teman lakukan agar bisa mendapatkan penghasilan dolar dari bikin konten di TikTok. Langkah yang pertama adalah teman-teman bisa membuat video edukasi atau video tutorial yang membahas seputar dunia percabian, seputar dunia gimana caranya untuk budidaya tanaman cabai. Nah, materinya apa saja? Misalkan teman-teman membahas seputar video seputar pemilihan bibit, kemudian gimana caranya untuk mengolah tanah sebelum penanaman, kemudian gimana caranya agar tanaman cabai kita itu bisa tumbuh lebih baik ya, tumbuh lebih subur sehingga mendapatkan penghasilan ataupun mendapatkan tanaman cabai yang berkualitas. Nah, kemudian misalkan bisa dibahas juga tips-tips agar tanaman cabainya itu sehat ya, sehat artinya tidak ada hama, kemudian tidak rusak dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa bahas seputar misalkan cara panennya gimana, kemudian tips jualannya gimana dan seterusnya. Nah, silakan dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin seputar video edukasi ataupun pembelajaran di bidang pertanian cabai ya. Silakan dibahas dengan detail. Misalkan bisa bikin 5 video, kemudian 7 video, 10 video dan seterusnya. Silakan dibuat videonya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi, bikin video edukasi ataupun bikin kelas online yang membahas seputar dunia tanaman cabai ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah videonya jadi, setelah kelas online-nya jadi, langkah yang kedua adalah teman-teman perlu untuk menjual kelas online tersebut di TikTok series. Silakan jual atau rilis kelas online-nya di TikTok series. TikTok series merupakan fitur dari TikTok yang fungsinya adalah untuk berjualan konten premium, video premium ataupun kelas online. Menariknya dengan jualan video ataupun kelas online di TikTok series, maka penghasilan teman-teman itu dalam satuan mata uang dolar. Jadi kalau misalkan dikonversi ke rupiah, tentu hasilnya akan lebih banyak ya, tergantung kursnya berapa. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan 100 dolar, maka penghasilan teman-teman sekitar 1,5 juta. Kalau 1000 dolar berapa? Tinggal dikalikan saja. Misalkan 1000 dolar kali kursnya misalkan 15.000, maka teman-teman bisa mendapatkan sekitar 15 juta. Nah, sangat menarik ya. Oke, itu langkah yang kedua. Jadi setelah kelas online-nya jadi, silakan teman-teman bisa langsung rilis kelas online-nya di TikTok series. Kemudian langkah yang ketiga, setelah teman-teman rilis kontennya, rilis kelas online-nya di TikTok series, langkah yang ketiga adalah teman-teman perlu konsisten untuk konten ya, untuk bikin konten setiap hari, upload video setiap hari seputar dunia berbisnis cabai atau seputar pertanaman atau bisnis cabai ya. Silakan buat video setiap hari, video promosi. Nah, jangan lupa ketika teman-teman upload video promosinya, teman-teman harus menautkan kelas online-nya di video yang teman-teman upload. Ya, jadi silakan kelas online-nya itu ditautkan di video promosi teman-teman agar ketika ada orang yang tertarik itu bisa langsung join di kelas online yang sudah teman-teman rilis di TikTok series. Nah, seperti apa caranya? Saya berikan gambarannya ya teman-teman agar teman-teman itu lebih mudah. Seperti apa sih kalau misalkan kita sudah rilis konten di TikTok series dan cara menautkan kelasnya itu seperti apa? Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan ketika kita mau posting konten ya. Kita mau posting konten di TikTok, maka di bagian bawah kalau teman-teman sudah rilis konten di TikTok series, maka di bagian bawah ada tombol plus dan ada tulisan tambah tautan. Nah, seperti ini ya. Tinggal teman-teman klik saja, nanti akan tampil pop up seperti ini. Pop up
di mana di sini ada pilihan series ya, ada pilihan series. Silakan langsung diklik, nanti akan diarahkan ke halaman daftar series atau kelas online yang sudah teman-teman rilis. Nah, seperti ini. Ini contohnya saya sudah rilis beberapa kelas online ya. Tinggal dipilih saja teman-teman itu mau menautkan tombol beli untuk kelas online yang mana. Misalkan di sini saya contohkan saya tautkan kelas TikTok konten mastery. Nah, silakan kemudian tinggal teman-teman klik tambahkan ke video. Nah, kalau sudah diklik tambahkan ke video, tinggal teman-teman posting videonya. Nanti ketika misalkan video teman-teman FYP, kemudian banyak orang yang klik kelas online yang teman-teman tautkan di videonya, maka kalau dia beli, teman-teman akan mendapatkan penghasilan dolar. Seperti itu ya, kurang lebih gambarnya. Jadi seperti itu teman-teman, ada 3 langkah yang perlu teman-teman lakukan agar bisa mendapatkan penghasilan dolar dari bikin konten di TikTok. Yang pertama, bikin kelas online-nya atau bikin video edukasi atau video pembelajaran. Kemudian yang kedua, kelas online-nya atau videonya teman-teman rilis di TikTok series. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman rutin untuk membuat video edukasi atau video promosi di akun TikTok teman-teman. Dan jangan lupa untuk menautkan kelas online-nya di video yang teman-teman upload. Baik teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan ya di benak teman-teman. Gimana caranya untuk memulai TikTok series? Gimana caranya untuk mengaktifkan fitur TikTok series? Dan gimana caranya untuk mencairkan dana penghasilan dari TikTok series? Kabar baiknya, saya sudah punya panduannya teman-teman. Saya sudah punya kelas khusus yang membahas seputar gimana caranya memulai TikTok series. Nah, silakan teman-teman bisa pelajari videonya di kelas cuan dolar dari TikTok series. Di kelas ini saya sudah membahas dengan detail seputar TikTok series mulai dari A sampai dengan Z ya. Mulai dari materi yang sangat dasar sekali. Kita coba cek ya teman-teman. Kita coba cek materinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih sudah ada lebih dari 20 video yang membahas TikTok series mulai dari dasar sampai dengan advance ya, sampai dengan pencairan dananya ke rekening kita sendiri. Silakan nanti bisa teman-teman baca sendiri materinya. Nah, untuk join kelasnya silakan teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Saya sudah menyematkan linknya, silakan teman-teman bisa langsung klik linknya, nanti teman-teman bisa langsung join di kelas cuan dolar dari TikTok series. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman, khususnya yang saat ini menjadi seorang petani ya, petani cabai. Silakan konversikan skill teman-teman menjadi sumber penghasilan dari TikTok, yaitu dengan membuat kelas online dan rilis di TikTok series. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.